Yuk masuk. Terus. Oke guys, ini kita masuk ya. Kita cari yang buy one get one. Oke, selamat datang di vlog Jason Jalan-Jalan. Nah, teman-teman, siang ini sekarang lagi ada di Si Boba Asli di Bangkalan ya. Ini lokasinya ada di, kalau dari sana tuh daerah Pecinan, teman-teman ya. Dari Pecinan Bangkalan, ini jalan Jaksa Agung Suprapto kalau nggak salah. Nah, depan toko sepatu bata, teman-teman ya. Oke. Kita akan coba. Sing promo yang mana ya? Oke. Ini ada menu apa aja sih ini, teman-teman ya? Ini lengkap ya, teman-teman ya. Brown sugar. Harganya rata-rata di atas 20.000, teman-teman ya. Ada yang 30.000, ada yang 21. Ini enggak ada yang di bawah 10.000, enggak ada yang di bawah 20.000. Mana? Belinya terserah, gratisnya tetap ini. Oh, gratisnya tetap itu. Oke. Okay. Belinya terserah. Oke, ini menunya apa aja sih? Liatin kamera bentar. Siapa yang mau yang mana? Salted tak? Kamu pengen yang salted caramel biskuit. Jangan yang biskuit, biskuit tak? Tak suka biskuit aku. Brown sugar, ini bisa lihat sendiri nanti taruhan ya. Model gonad. Hah? Jangan model gonad. Dirty ya? Signature, signature aja deh, ini deh. Atau sakura kamu? Sakura lah. Iya. Dari sakura. Sakura matcha dalgona. Bonusnya yang ini ya, brown sugar. Oh, jadi teman-teman kita bebas pilih menunya, tapi yang free satu yang ini teman-teman. Oh iya, oke, ini kita bisa scan pakai apa nih? ShopeePay ya. Oh, ini lagunya, sorry, lagu Bera Cipta nih. Saya aku stop aja dulu di sana, nanti kita review lagi di rumah teman-teman ya. Soalnya lagunya Bera Cipta ini, sorry. Jadi habis berapa yang ada PP? Persis. Ada PPN-nya enggak? Enggak ada PPN-nya ya. Enggak ada ya. Jadi persis di harga 27 ya, 27 teman-teman. Oke guys, kita coba dulu ya. Ini sudah sampai di kamar studio kita sambil editing minum si boba. Ini kita yang apa tadi sakura ya. 27.000. Sakura matcha signature. 27.000. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fi ma rizq lana wa qina adzabannar. Itu aslinya toppingnya pakai puding. Toppingnya pakai puding? Cuman karena pudingnya lagi kosong, diganti boba. Oh, aslinya toppingnya pakai puding. Pudingnya lagi kosong, diganti pakai boba. Ya memang asli boba ya. Bobanya. Bobanya manis ya. Enggak seperti boba-bobaan yang minuman ala-ala boba. Kalau ya. Di mall biasanya bobanya tuh kan kaca ya. Chef-nya tuh langsung bikin di depan kita bobanya itu. Jadi real gula brown sugar tuh yang kental-kental di di godok-godok gitu loh. Nambah boba 8.000 ya, nambah topping boba ya. Boba manisnya sih nggak begitu manis banget ya, maksudnya nggak serik yang ini. Coba deh bukain yang gula aren, apa yang brown sugar. Maksudnya nggak serik-serik banget sih. Langsung tancepin aja. Ini yang brown sugar, teman-teman ya. Ini bonusnya, ini bonusnya. Ah, yuk Bismillahirrahmanirrahim. Kok kayak kurang manis ya? Iya. Enggak diaduk. Belum diaduk ya? Bentar kita aduk dulu, teman-teman. Buntu sama bobanya. Udah diaduk-aduk nih. Nah, iya baru kerasa. Brown sugar-nya baru kerasa. Oke. Okay. Buat bonusan oke ya. Nih. Cuman buat harga 23.000 tuh ya bagus bonusnya. Paling murah. 23.000 di kota Bangkalan yang perputaran roda ekonominya enggak gitu cepet ya. Aku rasa agak overpriced, agak mahal. Pricey.
price ya, over price karena agak mahal. Terus ini yang 27.000 udah diaduk nggak? Udah diaduk ya. Masih kurang manis juga. Emang segitu. Soalnya emang segini boba, ya? Boba tuh kan udah super duper manis. Iya sih, takut gula darah ntar naiknya. Gula darah melonjak. 27.000 buat saya sih yang memang sekali-kali beli masih oke lah ya. Dan istri juga senang manis-manisan oke. Karena tapi buat ini pertimbangan karena kita jualnya di Kota Bangkalan yang notabene perputaran ekonomi tidak begitu anu ya, tidak seperti Surabaya, Sidoarjo dan lain-lain. Aku rasa pribadiku ini overpriced, tapi ya buat sekali-kali, seminggu sekali atau sebulan sekali atau buat healing-healing masih oke. Ya. Oke, guys, teman-teman terima kasih buat nonton video ini. Ini kita beli sendiri, tidak di endorsing. Kenapa? Karena grand opening. Oh, karena grand opening. Ya, karena ini grand opening ya. Terima kasih buat nonton. Kita jumpa lagi di video berikutnya. Kalau kalian mau beli, tadi ada di dekatnya Pecinan, toko bata sepatu ya persis seberangnya jalan atau dekatnya Naga Sakti. Kita jumpa lagi di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mantap. Ya, lumayan sih enak sih.